kami dari Sugi Borneian, saya Ilyas dan saya Damar. Hari ini kita mau membedah chord single kedua kami, Asma Librasi. Langsung aja kita mulai dari intro. Ini dari chord E sama C crash minor 7. Kita coba. Coba ya. Clip. Oke. Jadi intronya seperti itu. Hanya E dan C crash minor 7. Masuk ke lagu verse-nya. Berarti langsung E dulu. E C crash minor 7 F G crash minor 7 F crash minor 7 E C crash minor 7 G crash minor 7 F minor 7. Oke. Okay. Yuk, coba. Seperti itu. Nah, dari E crash minor 7, G crash minor 7, F crash minor 7. Kemudian lanjut ke bridge-nya ke A minor. A terus ke G crash minor 7, terus ke F crash minor 7, ke B 7, langsung ke E lagi. Yuk, coba. A seperti itu. Tadi ada isiannya, coba sama isian baru. Isiannya seperti ini. Oke, terus setelah itu masuk ke ref. Ref itu dari mainnya dari Fis F crash minor 7. Langsung ke B7, B7, G crash minor 7, C crash minor 7, ke balik ke Fis lagi, ke B7, langsung ke E lagi. Tapi yang kedua itu ada perbedaan, jadi kayak yang kedua itu dari Fis juga. Langsung ke B7, langsung ke B7, terus sama ini ke C, C crash 79, suaranya seperti ini. C crash 79, langsung balik lagi ke Fis. Langsung ke B, ke E lagi. Terus isiannya seperti ini, ref minor. Masih sama, yang kedua ada yang berbeda. Itu terus ke lead. Lead ke itu lead. Interlude itu berarti sebelum masuk ada jembatan ya, Mas? Ada jembatan dulu. Coba ref dulu. Ref pertama kan dua kali. Diulang. Jembatannya C, C crash minor 7. Ini apa nih? B on dis. B on dis jembatannya. Jadi chord B bass. Masuk ke lead. Sebenarnya udah cukup sih, kuncinya cuma itu. Nanti ada yang enggak ya? Cuma itu ya? Balik ke awal lagi. Langsung balik ke awal lagi. Oke, selamat mencoba.